teman channel Linux Gaming. Dalam video kali ini kita memainkan game Monster Hunter Portable Turn. Oke guys, kali ini kita akan memulai misi selanjutnya guys. Kita akan melawan monster yang lain guys. Oke, lihat guys, gue udah bergaya-gaya dengan apa adanya, dengan dua kucing kesayangan gue, si Alpha dan Bravo. Oke guys, kita lihat kelanjutannya bagaimana guys. Lawan apa yang akan selanjutnya? Oke, check it out. Oke, greeting Hunter over today. Masih level 2 kita guys. Sekarang kita bisa lawan Arzuros, kita lawan Forest Murmur Hunt the Ball Drone. Kita bakal lawan Raja Babi guys. Family Minute Yacht. From the depth of the forest, the Ball Drone rings. Oke, 1200 guys. Oh, kita bakal berburu malam-malam guys. Satunya 20 menit dan yes. Kita akan mulai guys. Start this quest. Woohoo. Kita beli apa nih? Sparkcaster, Trap to All Pink X. Ini penting nih guys, kita buat kita ngambil-ngambil material guys. Forest Murmur now loading. Oke. Bakal segede apa ya guys babinya guys? Oke, bener kan guys, time limit 50 minutes. Kita ambil map, kita ambil first aid net, ration, mini redstone, time ball. Kita bisa nangkap juga nih guys paket shock, trap tools, dan terrain bomb. Oke. Kita nggak usah ribet-ribet aja guys, kita bunuh dia sampai mati guys. Giliran dia sekarang dikit, kita bakal langsung matiin guys. Oke. Let's see. Oh, dia di tempat ketujuh tuh guys. Tempat ketujuh. Goblok. Oke, sebelum dia kita berburu dulu, berburu Kalbi. Langsung dia teler guys. Ambil dulu. Kalbi horn obtained. What the f- lah. Masih hidup anjir, abis gua kulitin. What the fuck? Stop it. Get some help. Oke, mati deh guys. Dengan pisau bar gua guys, namanya Hunter Knife, oh, gak salah deh namanya. Gua baru upgrade tuh guys. Oke. Banyak tuh guys, banyak bulfangos. Kita bakal ke tempat 7. Nggak ada loh. Oh, di mana sekarang gue? Di tempat nggak ada loh. Ini deh, pedang. Ada pedang khas Yukumo, guys. Itu bagus, guys. Kekuatannya, guys, powernya. Oke. Ya, bakal tempat 7 nih, guys. Oh, bener nih, guys. Di sini udah, guys. Oke. Nani? Set. Omae wa mou shindeiru. Itu beda sama bufangus. Set. Udah jauh gede banget, guys. Tapi makanannya jamur anjir. Tempat edit dunia ada anjir. Woi, kabur. Kabur, coy. Kabur dulu, kita cari tips nyerang bull drum tuh kayaknya pas dia habis nyeruduk guys. Tuh kita bakal seru. Empat. Jangan lupa guys. Jangan terlalu lama nyerang guys. Nah, anak yang kecil juga pada nyerang si bull fangusnya. Gini. Bravo, ayo Bravo. Anjir. Anjir ini dulu nih yang kecil-kecil kayak ini. Serang terus. Mantap. Nani? Omae wa mou shindeiru. Wow, set. Gila. Apaan tuh? Cahaya-cahaya.
ambil cok, uset. Sabar coy. Itu gak kena Orb of Tenet. Oke, lumayan. Buset. Ntar gue tinggal dikit. Let's get ready to rumble. Aduh, dia juga nyerang lagi. Kabur ke tempat sebelumnya. Ngapain? Stop it. Get some help. Komplok. Woi. Anjir, lawan babi doang. Mana aja. Oke. Mana dia? Watch out. Dia kelaparan lu deh, ha? Kelaparan lu ya, ha? Kena lagi. Ya Allah. Jangan nyerang dari depan deh. Kampret emang dari depan nih. Weapon power harus decreased. Anjir, baru bentar doang udah decreased aja. Stop it. Get some help. Apa dong mental dong. Bravo, gua ngomong mana Bravo. Awas. Oke. Tahan. Serang. Kabur. Mari deh. Gua tahan terus aja. Mari deh. Nope. Anjrit, gua arah nyerangnya dong. Yang kecil juga nyerang anjir. Kabur dulu lah. Kalian kita asah dulu senjata. Tinggal dikit tuh senjatanya. Sampret. Siap sih, ganggu aja anjir. Buset. Nah kena dong, nyerang apaan sih lu dit? Anjir. Serangan tuh. Mumpung lagi teler. Serang. Woi. Serang palanya kocak. Apa pantatnya sih anjir, menurut pantatnya? These nuts. Buset. Dia kabur. Kejar woi. Kejar. Main kabur aja lu ya. Hah? Belum merasain kekuatan ini loh, Master Deng Alineo. Sama ini kita udah berkurang lagi guys. Oke. Kita kejar guys. Situ dia. Wait, kemana lu? Dari jauh nggak bakal kena, kok dari jauh mas. Serang. Ih. Biasanya kan nggak pakai ancang-ancang lagi dia anjir nyerangnya. Aduh. Mampus apa? Gak mau bantuin gue sih apa anjir. Masih deh. Bye, have a great time. Hey. Woi. Kabur. Woi. Hilang coy. Oke, ini kayak tempat terakhir kita guys. 5 nih, sebelum dia mati. Ini tempat kesehatan terakhir dia ya. Kita buat dia mati di sini ya. Oke. Tabraknya terus. Buset, pohonnya hancur. Surprise, motherfucker. Dari mana nyerang anjir, kayak gue di sana dia. Easy. Warning, a new monster has arrived in the area. Go and study this unique creature. Okay, kita ambil dulu.
Bull Drum High dapat. Oke, apa lagi? Nggak, apa-apaan? Gue penasaran nih, dapat monster apa ya katanya? Katanya datang monster unik katanya. Oke, kita tunggu aja ya. Kayaknya juga kita belum bisa apa berapa ngapain sih nyerang begituan. Nggak level sama kita dia. Dia cuman an insect. Well. Oke. Wuh. Anjir. Wih. Dia monster yang pertama kali kita yang menyerang kita guys pertama kali guys. Ingat enggak di episode pertama game ini guys? Itu yang nyerang kita guys, kita lagi dibawa pakai kereta gitu guys. Kita or the delivery sponsor has arrived to go back to the village. Shall I go to village in the minute the quiz? Okay. Kita bisa tinggalin menu gitu aja tanpa harus kalian deh guys. Okay. Masih go to village. Okay, kita siapin dulu guys. Kita bakal lihat dia nyerang kayak gimana guys. Dari aja tuh gede dari jauh ya. Lagi pas dari dekat ya anjir emang. Siapa sih namanya? Bentuk village, oke bisa. Kita siap-siap dulu. Tapi apa ngapain sama Bravo anjir? Oi, sini Alpha Bravo. Oi. Gila guys. Gila guys. Wah. Apa nang guys? Nah. Hero in the making. Sono sana ya. Mata aku gua abandon quest soalnya. Anjing itu lagi screenshot-nya enggak ada yang bagusin dikit apa? Pas gua jatuh. Oke. Dapat 1200 guys dan dia dapat akun itemnya juga lumayan. Oke. Tapi dia besar itu sekitar 5 meter guys panjangnya guys bu drone. Oke guys, mungkin segitu ya guys gameplay dari Monster Hunter Portable Sword ini guys. Jangan lupa subscribe dan like. Oke guys.